Selamat pagi, 2JT. Pagi, Pak. Kedengeran suara saya? Kedengeran, Pak. Okay. Dengar, Pak. Baik. 10.15 ya, kita ya hari ini ya. Coba saya sampai mana kemarin ya? Sampai latihan ini ya, latihan 4 ya, coba mana dia, atau 11C ya, sebelah C ini kelihatannya. Saya open dengan notepad, coba benar-benar kemarin. Latihan modul 6J8 ya, 8B, 15C, oh ini. Modul 6, 8B ya. Oke. 8B, modul 6, 8B. Modul 6, 8, ini dia. Sampai di sini kita kemarin ya, 8B ya. Yang oh iya, luas perito, luas trapesium itu ya. Oke. Baik, saya ambil e-learning dulu ya. E-learningnya berarti tautan Zoom-nya udah bisa. Berarti saya ambil e-learning ini. E-learning PNG, baik. Absen dulu. Login. Mana dia? Lambat. Ini pakai kuota ini. Kuota Depdikbud. Waduh. Nggak nyambung. Penjelasan iri. Saya pakai kaos ini. Waduh, nggak dapet e-learningnya ya. Kuota PNG nih. Nah, masuk. Kuota DPG. Oke. Kelas 2JT ini. Baik. Aduh, copot lagi. Waduh, gimana nih?
Oh, tadi bootnya putus-putus nih, nggak kuat. Saya lagi di luar ini. Jadi ya terpaksa pakai kuota, tidak di rumah. Lanjut kehadiran dulu. Baik. Kehadiran hari ini pertemuan keberapa kita? 9 ke 10 bagian 2, mengerjakan latihan 4 modul 8 dan modul ini ya, 6, 8 dan 6, 9 ya. Jadi ini lanjutan yang kemarin 9 Desember jam 10.15 sudah berapa orang yang hadir? 21. Berarti udah rame ya. Kita mulai saja. Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran, Pak. Baik. Oke. Dan tidak ada masalah nih. Saya lagi di luar masalahnya. Oke. Lanjut. Berarti saya share screen aja langsung ya. Share screen. Record-nya sudah ya. Sudah recording. Share screen. Nah, sudah terlihat screen saya? Sudah, Pak. Sudah terlihat. Wah, mantap. Habis. Iya, kita selesaikan dulu hari ini. Pertemuan ke-11 nih ya. Pertemuan ke-11. Saya setting di sini. Pertemuan ke-11. Materinya hampir sama, ngelanjutin yang kemarin kan? Gitu ya. Sampai jam 14 lewat 5 nih ya. Nanti kita break mungkin ada latihan lah ya. Untuk latihan yang diambil nih. Waduh nih kuota di Big Boot-nya putus nyambung nih. Gak kuat. Kenceng sini. Tuh. Stop share dulu ya. Saya stop share dulu. Iya. Stop share dulu. Baik, kita coba. Kita refresh aja. Pertemuan ke-11. Save changes. Waduh, berat. Waduh, anunya bermasalah ya, server e-learningnya ya. Ini susah nyimpannya nih. Sepuluh, jadi 29 ya ini, 11, lanjut ya, kemudian langsung absen aja nih ya, oke, ngetik absen nih dulu, ini kelihatannya server PNJ-nya nih, e-learning-nya lambat, jaringannya bisa juga, nah hilang lagi tuh, nah, masuk dia, oke. Iya, ini nah, ini udah muncul ya nama Anda. Sekarang saya share screen. Langsung absen aja ya. Gimana kelas? Langsung absen aja? Iya, Pak. Oke. Jangan dong. Jadi kita ada interaktifnya.
Nah, ini kan sudah terlihat layar saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kita mulai aja. Lombardo hadir nggak nih? Hadir, Pak. Lombardo hadir ya. Klik sini. Putih, Dian. Hadir, Pak. Hadir, Putih. Siva. Hadir, Pak. Rati Ramadhani. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Irgi. Hadir, Pak. Muhammad Irgi hadir ya. Baik. Kemudian Harisma Putri. Hadir, Pak. Baru bangun tidur kan. Oke. Okay. Aryo Bimo, Aryo Birmo. Hadir, Pak. Kemudian Muhammad Iqbal. Hadir, Pak. Oke, sip. Sarah. Hadir, Pak. Sarah hadir. Kemudian Irina. Hadir, Pak. Oke, Irina hadir. Fajar Ilham. Hadir, Pak. Hadir. Agung Prasetya. Hadir, Pak. Baik. Muhammad Ligar. Ada, Pak. Oke. Kemudian Haris. Hadir, Pak. Wah, sip. Haris hadir. Kemudian Abu Rizal. Saya hadir, Pak. Oke. Kemudian Dimas. Hadir, Pak. Nur Aisyah. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Kevin. Nah, Kevin nggak ada nih. Fatika. Hadir, Pak. Hadir. Kevin. Sama ini dua. Muhammad Noval. Hadir, Pak. Oke. Okay. Rizka. Hadir, Pak. Oke. Okay. Panggil sekali lagi ya. Kevin udah hadir belum? Muhammad Kevin? Kevin Fauzan? Belum. Terus, ya dua orang itu aja ya. Iya, baik. Kita simpan saja. Save. Nah, kita sampai kemarin di sini ya. Sorry. Saya taruh di bawah saja. Mana sini aja ya. Penjelasan array ini. Nah, sampai di sini nih kalau nggak salah kemarin kita. Ya. (8B). Jadi kita perhitungan luas trapesium ya. Berarti kita mesti kita lihat di sini ya. 8B TML-nya itu. Kemudian 8B JS-nya ini. Ya, CSS-nya udah. Kemudian diambil dari nomor 9 ya, apa modul 9 ya. Modul 6 sesi 9 ya. Modul 6 sesi 9. Ke modul 6 sesi 11C apa? Oh, yang suku bunga ya. Suku bunga ini. Ini enggak jadi yang 9 ya. Sesuai dengan yang kita. Baik. Saya coba ambil dulu. Modul 9-nya, modul 6 sesi 9-nya ini. JS-nya ya. Ini
Oh, bukan ini ya. Mana ya? Ya udah kita buat anu aja. Coba saya jelasin ya, kita ubah. Tadi kita mau menampilkan itu aja dulu. Kita coba HTML-nya ini kan. Kemudian modul 6 bit JS-nya ini. Nah, kan? Oke. Ah, maaf, Pak. Ya. Kevin Fauzan. Iya, Pak. Hadir. Tuh, hadir, Pak. Tuh, kamu mah. Gimana ya? Ini nih, datang belakangan nih. Main belakang. Kevin Fauzan. Baik. Boleh, kita absen. Takut ininya enggak nang, apa? Putus. Jaringannya. Atau servernya. Yang atas, Pak. Yang Muhammad Kevin, Pak. Muhammad Kevin, ya? Yang hadir, ya? Kevin belum, ya? Ini kalau mau di ininya gimana, ya? Nggak bisa lagi, ini tuh. Ya udahlah. Nggak aja masuk, ntar lagi dia. Baik. Kita simpan, ya? Kasih, Pak. Absen selesai, ya? Absen, ya? Absen selesai, nih, ya? Ya. Sekarang kita pindah ke materi kita nih, penjelasan Ri. Ngitung luas ya, ngitung luas. Berarti ada 10. Luas trapesium soalnya kemarin ada di, coba kita ambil lagi. Di latihan 4 ya kalau nggak salah ya. Luas trapesiumnya. Saya lupa soalnya ada baca apa? Oke. Kemudian ini yang di atas ya, ini saya anu dulu. Tonton dulu. Oke. Itu suara backsoundnya kedengeran ya? Lagu ya? Kedengeran nggak? Nggak, Pak. Ah. Nggak ada lagu, Pak. Kalau kedengeran saya pakai musik ini. Nah, ya nggak apa-apa lah. Matiin, nanti harusnya dimatiin. Sekarang kemarin itu kita dua pertemuan Kamis dua ini dotan Zoom, oke. Okay. Yang mana dia? Ujian tengah ya. 8 oh di sini. Latihan. Nah, ini ya. Itu ini kan yang mau kita bereskin ya. Nah, ini. Ini saya copy lagi ya biar kita bisa atau bolehlah kita di sini ya. Jadi kita mulai sisi atas mulai dengan angka 1,2 kenaikan 1,5 ya. Nah, jadi kita punya tadi anunya ini kan. Nah, ya, gimana kita mau mengubah itu latihan 4 berarti saya bisa tampilannya kan kayak gini ya. Latihan 4 ya tadi ya. Nah, latihan 4 kalau kita double klik kan tampilannya kan begini. Kita coba mengubah 8B ini. Nah, gini kan? Setuju nggak nih? Gimana caranya kita membuat lagi satu tabel sama isinya cuma menggunakan array gitu. Iya kan? Nah, pertama-tama yang kita atasnya udah ya tadi ya. Kita ini beda-beda versi nih ya. Nah, coba sisi atasnya dulu kita buat nih. Sisi atas tabel, kemudian ini tabel ini ya. Kita lihat ya, ini luas 4 ini.
kita ngambilnya dari latihan 4 aja. Kita buat tabelnya dulu, nanti isinya gampang kan. Ya, R-nya itu gimana? Ya, tampilannya tabelnya dulu nih kan. Baik, saya ambil lagi. Ininya saya juga bu ambil nanti ya. Itu ya. Gitu. Ya, berarti kita buat ini ya, judul ini ya kan. Ini kan. Sekarang coba, kalau saya copy sampai sini, ya. Copy dulu nih ya. Ctrl-C, ya kan? Yang kita ubah kan di script kan, berarti di JS-nya 8-nya nih. 8B, 8B ini JS-nya nih. Nah. Di mana kita naruhnya? Ya kan? Judulnya ada di situ. Output array. Versinya beda nih ya. Aduh. Ini output array kita tutup. Berarti kita nggak pakai ini aja yang kedua ya. Oke, ini boleh kita hapus saja lah nih ya. Hapus saja nih. Biar nggak pusing kepala gitu ya. Yang ini akhir dari akhir promising sub ya. Ini yang hapusnya sih yang ini dong. Oke. Terus yang dipilih dua kolom. Judul yang diikuti dengan dua kolom tabel perbaikan. Kan indeks dan ini catatan dari yang itu kan berarti konten heading tabel ini udah benar nih ya. Nah, sekarang kita nambah judul yang itu ya. Oke, sebentar heading. Seandainya saya taruh di sini. Konten luar. Jadi masukin konten ya. Ntar dulu. Mana bicaranya? Kan ini tampilan ini kayak gini kan. Ini yang mudahnya nih kan. Men script langsung gitu ya. Sekarang kita mau buat lebih canggih gitu. Nah, perintahnya ini. Untuk mendapatkan ini, ya enggak? Mendapatkan ini nih, tanya. Sekarang bagaimana caranya sehingga jalan juga di 8B JS nih. Oke, saya function array, kemudian di sini dong. Heading tabel border 1 ini kan judul nih ya. Berarti di sini coba kita taruh di sini nih. Ya, kita paste. Yang tadi kita copy. Oke. Berarti buat tabel lagi kan? Tabel lagi. Coba kalau ini kita jalankan dulu. Apa ceritanya gitu kan. Kita ini judulnya kan. Baik. Kita coba jalankan. Oke. Bukan yang ini. Tetapi yang penjelasan ini kan. Nah ini. Refresh. Lari ke sini dia ya. Nggak masuk ke apa. Tulisan itu ada. Cuma. Yang intinya nggak masuk artinya ya, nggak masuk ke dalam fungsi dia. Ngerti nggak? Jadi gini, kita kan buatnya begini. Dia kan harus ada di sini kan, di konten, variabel konten ini kan. Nah kalau kita begini,
dia seolah-olah nggak ada di dalam apa, tanda petik ini kan. Ingat tersendiri. Jelas nggak? Berarti tabelnya udah dibuat di sini kan, berarti ini nggak perlu lagi. Ini kan tabelnya, ini heading, tabelnya udah dibuat di sini kan, berarti yang ini nggak perlu nih. Nah, gitu kan? Karena sama nih tabel di sini. Oke, kemudian dia t head border 1, t h index kan? Nah, yang ini kita ganti nih. Dokumen kita dulu. Karena dia apa? Ini ke sisi tulisan di atasnya sampai sini ya. Ini harus kita masukkan ke sini nih. Ya enggak? Masukkan ke indak ini kan? Benar enggak? Oke, berarti apa? Iya, yang tulisan ini kan mulai dari TH juga nih, kan TH ya. Indeks. Nah, kita ganti TH ini. Sampai TH garis lagi kan? Nah, gini kan? Copy. Gantiin kemana? Ke sini. Di indeks nih. Segini nih. Nah. Iya enggak? Kita paste di sini. Nah. Ya kan? Terus berarti yang sisi atas udah. Nah, sekarang gini. Ini enggak kita pakai kan? Kita pakai yang atasnya ini, TH ini kan. Baik. Nah, berikutnya kan yang bawah sebelahnya. Berarti value ini kan? Nah, ya enggak? Value adalah di sini. Bisa ngikutin enggak? Oke. Jadi dari font-nya ini. Ya, dari font. Ini kita copy. Sisi bawahnya kan? Nah, sampai garis TH. Kita ganti ke... Biar ini masuk semua dulu ya. Saya ngopi yang value-nya ini, satu set value ini. Ya. Kan ada empat kolom kan, sisi atas, sisi bawah. Value-nya ini nanti kita ganti-ganti ya, sampai ini kita copy dulu. Jangan yang itu dulu, nanti kita ganti ya. Ini copy. Kita ada empat buah kan kolomnya. Ini satu, yang ketiga, gitu ya. Yang keempat, gitu. Nah, sekarang yang pertama tadi udah sisi atas tadi kan. Nah, yang value yang ini, saya ngikutin nggak? Value yang ini kita ganti dengan apa? Ya, yang sisi bawah, mulai dari font aja kayak tadi, gitu. Sampai sini kan? Copy, kita taruh di setelah sisi atas. Nah, install ini yang di sini. Paste. Terus yang tadi bawah kan udah selesai ya, udah bawah udah. Kita tutup lagi nih, nggak kita pakai, ya kan? Kan udah kita taruh. Nah, kita coba sekarang. Seandainya saya ini yang tadi copy, saya tutup dulu sini. Saya tutup dulu nih ya. Jadi itu ya. Karena udah diambil lihat kita nyontek yang atas ya. Nah, ini kita simpan. Kita jalankan. Jadi satu ini nih. Nah, satu baris ini perintahnya. Oke, simpan. Ya. Udah ya. Nah, udah gitu. Kita jalankan. Jalankannya ini kan. Tadi ya. Refresh.
Anda perhatikan, dapat kan? Tuh. Tinggal yang file U-nya tinggal kita ganti lagi kan? Benar enggak? Ini ganti, ini sisi bawah, sisi atas, sisi bawah, tinggi trapesium, terus luas kan? Nah, ini adanya di sini. Nah, nih, yang ini kan? Bisa ngikutin? Ya, nah sampai sini kan gitu ya. Ini kita copy. Sisi trapesium ya, tinggi trapesium ya. Kita copy gitu ya. Terus naruhnya di mana? Ya, yang dari sini tadi. Yang value tadi. Nah, value ini. Nah, ini kan sisi bawah nih. Ini sisi bawah kan? Ya enggak? Nah, setelah ini kan ada value juga di sini. Nah, ini value yang peta yang nomor 3 kan. Nah, kita paste di sini. Jadi yang paste-nya di sini. Paste. Oke. Okay. Kita simpan lagi ya. Oke. Okay. Nah, kita coba lagi. Coba. Nah, ini tadi value yang tadi ya. Kita ganti nih. Refresh. Nah, masuk kan? Tinggi trapesium gitu loh. Oke. Okay? Nah. Jadi ada bagian apa yang mencetak judul kolom, ya kita ambil gitu. Nah, yang terakhir tentu kan begini. Yang terakhir kan luas trapesium ini kan. Nah, luas trapesium ini ngambilnya yang dari sini, dari font ini kan. TH-nya jangan ikutin. Gak diikutin. Font. Gitu ya. Sampai sini ya. Sampai font lagi kalau nggak salah ya tadi. Karena TH-nya kan ada ya. Nah. Copy. Nah, kita lihat yang di atas. Value yang terakhir. Di bawah. Tinggi BR trapesium ball font. Oh, ini dua nih salah nih. Ya, berarti kita ini nggak perlu nih sampai font tadi ya. Dua kali dia. Nah, value yang ini kita ganti nih. Yang tadi kita copy ya segini. Oke. Okay. Langsung aja paste kan tadi kalau kita copy tadi. Save. Ya. Oke. Okay. Kita coba lagi. Refresh. Nah. Berarti kita sudah punya tabel gampang yang lainnya nanti ini gampang kita. Kita buat dulu nih yang benar nih. Sisi atas, sisi bawah, tinggi trapesium, luas trapesium. Judul tabel judul tabel lagi. Judul kolom sudah benar gitu kan? Bisa ngikutin? Udah semua sampai di situ? Jadi gimana tadi? Latihan 4 tadi di-copy dulu ke situ. Nah, ya. Oke, ini ya. Jadi ini dapatnya dari latihan 4 nih. Segini di copy dulu. Ya. Taruh di situ baru diambil satu-satu. Jadi kita nggak ngetik lagi kan itu udah benar gitu. Baik. Nah. Sampai di sini kelihatannya programnya udah jalan ya. Berarti yang ini yang kita ambil tadi dari latihan 4, ini nggak perlu lagi kan? Saya tanyain dulu, udah teman-teman ataupun kelas sudah dapat nggak tampilan seperti ini? Nah. Siapa yang belum?
Gimana? Ada pertanyaan tuh. Kok sepi nih, jadi gimana ya? Gimana? Bisa dengar anu saya? Bisa, Pak, dengar, Pak. Bisa. Bisa ada. Udah, Ligar udah dapat belum? Belum, Pak. Tadi masih mindahin yang dari latihan 4. Nah, coba deh. Saya tunggu ya, saya tunggu sambil saya ini baterai saya mau habis. Saya beresin nano dulu, powernya dulu. Oke. Nah, saya nyolokin power dulu. Baik. Videonya saya matiin dulu ya. Biar tidak terekam lah kita. Ini saya turunkan. Saya turunkan. Enggak dapat ya. Berarti stop share dulu. Stop share. Kemudian videonya saya tutup dulu. Ya. Sambil Anda harus saya beresin nano dulu nih colokannya. Agak jauh nih ya. Jadi saya sebentar. Mana dia colokannya? Ya. Ini dia. Ini kabelnya, ini adaptornya. Oke, ini ada. Baik. Sebentar, jangkauannya juga jauh nih. Colokannya daripada baterainya habis nanti di tengah jalan. Saya susah. Oke. Saya lagi di luar nih ya. Jadi buka rahasia aja lah daripada ke sana. Mesti ngantar istri. Jadi saya daringnya dari mobil nih. Ya. Nah, daringnya dari mobil. Ngajarnya dari mobil. Ini udah ya kayak rumah aja ya. Jadi ada semua, listrik juga ada gitu ya. Kita kalau bensin aja kenceng gitu ya. Bensin nggak kenceng ya, nggak susah sih. Nah, susah gitu ya. Colok ke mana nih? Aduh, jauh lagi. Itu powernya. Oke, itu powernya. Udah masuk. Sip. Oke. Sudah, ininya sudah aman. Nah, kembali. Gimana kelas? Sudah punya, sudah selesai belum? Sampai saya share lagi ya. Screen-nya saya share lagi. Tampilan yang ini. Oke. Nah, ini tampilan ini. Jadi sisi atas, sisi bawah, tinggi trapesium, luas trapesium. Nah, sekarang kita ngolah ini. Sisi atasnya apa, berapa, terus sisi bawahnya berapa, ditaruh di ray nih ceritanya, main ray ya. Kalau yang saya kita udah sampai di sini
siapa yang belum atau belum semua? Tampilan ini aja dulu. Kita break nanti ya di berapa? Jam 11 ya, 11.45 lah ya. Kita break. Ini sudah jam 11 ini ya. Oke. Saya kalau bisa saya ngajar sampai ini aja nih untuk hari ini selesai mungkin ya. Minggu depan kita kasih soal ya atau latihan berapa gitu ya. Ngambil nilai lagi gitu. Gimana? Bisa lanjut? Wah, nggak ada jawaban nih. Videonya dimatiin dulu lah ya. Biar agak ringan. Kalau dipasang videonya. Gimana nih? Kok nggak jawab nih? Atau suara saya nggak kedengaran atau gimana? Kedengaran, Pak. Iya, jawab dong. Nih gimana kelas? Sudah sampai tampilan begini belum? Masih mencoba, Pak. Oke, ya. Saya tayangkan anunya ya, programnya ya, anunya nih. Nah, ini. Jadi ceritanya kan begitu. Ini heading ini ya, konten heading terus tabel border. Nah, kita buat untuk tampilan untuk judul kolom nih, gitu loh. Ya. Kalau yang paling atas di sini ya. Yang di sini ya. Function start kemudian ya. Ya. Ini judul kolom kan, head border 1 TH nih. Ini gampang lah nih nanti bordernya gimana nih, enggak jalan belum jalan nih kan karena masih nol semua dia. Oke, nah sisi atas ya. Jadi caranya begitu. Yang value dan apa indeks tadi diganti. Coba kita lihat ya. Gimana? Saya atau kita ambil nilai aja biar semangat ya. Yang dapat sampai tahap ini kita kasih nilai gitu ya. Gimana? Sekalian kita kasih nilai. Katakanlah ini latihan. Tadi terakhir latihan 4 ya. Gimana Karisma? Bisa? Belum Pak James. Hah? Belum nyampe sini, saya masih nyoba yang depannya. Baru judulnya aja atau gimana? Judul kolom. Ya, baru mau masukin yang ini yang luas perhitungan luas trapesium. Ya. Jadi tinggal judul kolom ya, judul kolom. Gini loh, kita komunikasinya begini. Ini judul tabel. Lihat ya, yang atas ini judul tabel. Jadi kalau saya bilang judul tabel itu maksudnya ini. Ada grafik, ada judul tabelnya. Judul kolom yang ini yang biru sisi atas, sisi bawah, sisi. Kalau saya bilang judul kolom maksudnya yang ini gitu loh. Nah, sekarang kita kan beresin judul kolom ya. Nah, kalian ataupun kelas 2 ini, kelas ini sudah yang judul tabelnya udah sampai di sini belum? Udah benar belum? Ya, saya belakangnya nggak biru, Pak, tapi ada kolom tabelnya gitu di judul tabel. Judul tabel. Nggak apa-apa. Yang jelas dia tampil dulu. Ya, ada judul grafik, tabelnya ada, itu. Nah, masalah nanti warnanya nggak gampang. Nanti kita beresin. Gitu ya, loh. Ya, yang penting truth-nya udah benar gitu ya. Oke. Nah, sekarang Anda lanjut. Buat judul kolom. Nah, buat judul kolom seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini ya. Pertama, Anda copy dulu dari lati 4 ya. Lati 4 bagian ini Anda copy ya. Coba kita pelan-pelan nih sekarang ya. Latihan 4, ini lati 4. Anda punya kan lati 4 kan? Copy.
dari tabel, mulai tabel ke pribadi ini ya. Oke. Jadi ada program yang kita apa? Skrip yang kita ambil gitu ya. Copy sini. Ya. Taruhnya di mana? Kan kita mau beresin modul 86 yang B kan, yang ini kan. Nah, taruh misalnya kan ini ada udah ada tulisan di sini nih. Ya. Mulai dari ini tadi tulisannya kan begini tadi. Kalau nggak salah gini kan ya. Indeks ya. Indeks. Indeks gitu ya. Nah, gini tulisannya tadi tuh. Ya. Anda copy sisi atasnya dulu, ngambilnya kan ini. Dari font-nya ya, karena ini kan dari TH nih mulainya. Makanya diambil dari font-nya. Nah, ini yang diambil dari kopian kita dari Latimpa. Oke, kita copy. Taruh di mana? Nah, di indeks ini tadi. Gitu ya. Ya, sekali kita paste, masuklah dia gini kan. Sampai di sini nih, sampai font nih. Ya. Bagian ini kan kita ambil dari di sini. Ya. Nah, bagian value-nya berikutnya kan saya value tuh. Nah, Anda ambil yang bawahnya. Ini ambil. Ya. Sampai font. Copy lagi. Taruh di view. Oke. Tuh, jadi sisi bawah ya. Nah, ini sisi bawah ini tadi dari font ini tertulis tadi value nih. Value gini ya tulisannya tadi. Nah, ya enggak? Anda copy and paste gitu. Nah, biar enggak bingung, kan kita mesti nambah dua kolom lagi. Ya, sebelum Anda paste, yang value-nya Anda copy dulu. Gimana? Ini ngajar satu-satu loh ini ya. Jadi kalau misalnya kemarin-kemarin tuh emang saya ngajarnya nggak kayak gini. Pada bingung emang. Nah, ditunjuk satu-satu kayak gini, mudah-mudahan bisa ngikutin. Dapat satu anu aja contoh yang baik gitu ya. Oke. Nah, ini udah selesai kan? Ini udah paste sampai di sini. Nah. Oke. Nah, berikutnya kan ada anu lagi. Ini TH-nya dua kali nih, salah. Gitu kan? Nah. TH lagi. Yang ini tadi kita tulis yang value tadi, value. Paste lagi sama, tapi ya ngambilnya dari yang tinggi trapesium gitu. Bisa enggak? Jadi kita sisi bawah, ya nih sisi bawah, font tutup, TH-nya tutup, mulai lagi TH kan? Mulai lagi TH. Ya, kalau bawa yang ambilnya di sini mulai dari TH yang tinggi kan jadi di sini ambil ini TH sampai TH ini boleh copy ya kan ya gimana? Gimana? Baik, kalau gitu saya ulangi ya. Mau nggak saya ulangi? Saya mau ulangi ini nih. Mulai dari sini nih. Nah, dari sini nih. Oke, saya ulangi ya. Iya, Pak. Oke, ya. Nah, ini ya. Anda lihat. Anda udah ngopi ini ya. Ini udah ada Anda copy ya. Nah, yang sudah jadi saya hapus nih. Mulai dari TH ini kan, saya hapus nih.
semua nih. Nah, kita ulangi. Gitu kan? Hapus semua. Ada 4 kolom kan? 4 judul kolom. Nah, tinggi panjang sekali kan nih? Tinggi font, kemudian pH, terus anu apa? Sama kan, nah, luas trapesium ini kan kolom yang keempat. Nah, ini saya hapus nih. Sampai T head kan? Nah, ini jangan kita hapus yang ini. Karena temannya dari depan kan ini. Nah, depannya ini kan T head body kan. Nah, ini kan T headnya ada di sini. Jadi yang ujung ini jangan kita hapus. Karena untuk nutupnya. Nah, terus T body-nya tuh udah include di atas ya. Nah, ini saya hapus nih. Hapus, berarti kan begitu ya? Ya. Kan begini ini, T-head body, T-body ya, habis. Body-nya dibuat di atas kalau nggak salah. Ya, gimana. Nah, ngambilnya gimana? Ya, kolom ini kan. Tadi kan maunya TH kan? Nah, jadi dari sini nih. Ini judul dulu, sisi atas. Sisi atas. Sampai sini kan? Ya enggak? Ini sisi atas sampai sini nih. Satu set nih. Karena TH ditutup dengan TH. Naruhnya di mana? Ya ini tadi. Antara TH ini kan? Ini kita buat judul kan? Copy. Oke, copy. Naruhnya di sini. Ini TH tutup. Berarti ada di sini dia kan? Oke. Kita simpan misalnya, save, oke? Baru satu tuh, sisi atas, judul kolom sisi atas. Kita coba, ya, saya refresh nih. Gini kan ya, benar nggak? Baru satu nih, karena kita naruhnya baru satu. Baik, yang kedua. Ya. Yang kedua kan sisi bawah. Dari TH juga kan. Di sini nih. Ambil. P. Ya. Taruhnya di mana? Ya, antara di sini. Nah. Benar kan? Sebelum agak ditutup headnya itu. Nah. Simpan. Gitu. Kita coba lagi. Ya enggak? Refresh. Nah, sisi bawah. Oke? Yang ketiga, tinggi trapesium. Berarti apa? Yang bawah ini kan? Dari TH. Copy sampai sini. Gitu ya. Kemudian nyisipnya di mana? Ya, tadi. Ini kan barisnya di sini kan, nah, sisi bawah TH cari sebelum ada yang tutupan TH. Nah, di sini kan. Garis TH. Nah. Sip insert-nya di situ. Paste. Save. Oke. Okay. Jalanin lagi. Ada kan? Nah, sekarang luas trapesium. Luas trapesium berarti yang keempat kan? Kolom yang keempat atau judul kolom yang keempat. Berarti kita ambil apa? Iya. Yang ini. Sampai TH ya. Tanda petiknya jangan dibawa. Kenapa? Kan dia beda. Kita ambil HTML-nya aja nih. Karena ini dua dokumen lain, ini perintah JavaScript-nya. Mesti tanda petik. Ini HTML. Ini tagging HTML biasa. Copy. Ya.
Kopi taruh di mana? Ya sebelum teh tadi. Ya. Ini kan penutupnya teh tadi ini kan penutup nih. Ya, tadi dia pembuka. Nah, di sini kan si pensetnya. Simpan. Oke. Ya. Kita refresh. Dah tuh lu hasil review. Baik. Kalau enggak bisa, aduh. Gimana yang anu ininya? Oke, sudah? Tahu ya? Lanjut. Lanjut enggak nih? Iya, Pak. Oke. Ayo, Pak. Bisa ya, Rati. Kamu udah benar ya? Judul kolomnya udah benar nih sekarang. Judul kolom udah benar. Sekarang kita beresin anunya. Nah, sebelum kita membuat mengetik apa menghitung yang bagian apa bodinya ini. Kita mesti buat dulu T body kan. Nah, perintahnya itu yang terakhir di sini. Kalau kita lihat kan ini satu baris kan ya. Di ujungnya kan judul kolomnya ditutup, dibuka yang bagian bodinya. Anda lihat nih, ini bukan nggak pakai garis kan? Tuh, kalau garis nanti yang nutupnya, ini bukanya di sini gitu. Nah, perintah berikutnya ini harus mengisi bodinya gitu ya. Oke. Oke. Nah, sama nih, ini bodinya udah diwakili taruh di atas sana ya. Baik, berarti ini nggak perlu kan? Nah, ini udah kita nggak perlu lagi nih. Ya nggak? Kita delete. Jadi ditaruh ke kanan ya. Simpen. Cobain jalan lagi. Jalan nggak dia? Masih ya, masih jalan. Oke. Sekarang kita ngurus ini. Nah, berarti mesti dihitung kan? Kita lihat ini. JS ya. Dah. Nah. Nih, Anda perhatikan. Pertama kan ini kontennya tuh ngisinya kan ini nih. Fun ya. I sama dengan 0 sampai panjang ringannya ya. Maka isinya 0 mulai 0 itu kan konten TR TD ini di si I kan di sini I. Oke. Kita kan mau ngisinya itu bukan angka 0 seperti tampilan ini kan. Bukan 0 1 2 3 4 5 sampai 9 kan? Ya enggak? Berarti kita mesti isinya itu yang latih 9 dulu kita lihat. Latih 9 ini ya. Sisi atasnya itu mulainya 1,2. Benar enggak? Sisi bawahnya mulainya 1,4. Tinggi trapesium mulainya 2. Berarti apa? Ini harus kita copy dong. Ya enggak? Nah, total kita copy juga. Ya. Di atas sebelum for kan? Sebelum for berarti ini juga kita copy. Oke, saya ambil yang ini dulu nih. Latihan 4 ya. Latihan 4 ambil. Nih. Kan ceritanya sama tuh. Oke. Oke, atau ini copy sini. Ya. Di paste di mana? Nah, nih 8BJS nih. Nah. Kan sama nih var konten. Nah, sebelum dia for ya enggak? Sebelum dia for kita ngasih dulu kan ini. Kenapa? Karena kita tahu bahwa sisi atas mulainya 1,2. Nah, kita taruh sini.
Oke, di dalam output ya. Saya misalnya gini. Ya rapi ya, gitu. Kita ambil aja ini, enggak apa-apa. Terus makainya di mana gitu kan? Sisi atas, sisi bawah, terus tinggi trapesium, mulainya 2. Soalnya sama gitu. Jadi sebelum menghitung dia kita kasih dulu nilai. Nah, setelah itu dia kan mesti ngitung nih. Ngitungnya taruhlah apa mulai dari mau nampilin ini ya. Nah, kenaikannya berapa? Oke. Oke, kita lihat lagi latihan 4. Luas trapesium sisi atas tambah sisi bawah kali tinggi trapesium. Ya. Oke. Oke, ya ini saya lupa nih totalnya mesti kita copy juga nih. Sorry, kita copy total dulu ya. Sorry. Jadi ini sebagian ini mesti ada nih. Copy sini ya. Sama kita taruh di sini nih. Totalnya kan sama-sama dengan temennya tadi. Nah, ya. Sebelum for, kalau far length the array ini kita berapa banyaknya array-nya kan? Oke, array-nya kan kita katakanlah ya, tadi ya, di atas ya. Baik. Sekarang, nah balik ke latihan 4. Ini latihan 4. Ya. Langsung hitung kan? Di dalam for. Ya. Berarti ini mesti saya ambil juga. Kan? Ya. Ini saya ambil. Ini berarti copy. Itu kan. Ini. Biar sama ya. Ini tulisannya sisi atas, sisi bawah. Sebenarnya sama nih dengan atas. Jadi kita nggak salah ketik variabel nih. Ambil nih, latihan 4. Baik. Taruh di mana? Sebelahnya. Oke. Taruh di sebelahnya. Belum for ya? Setelah for ya? Setelah for kan? Setelah for. Jadi setelah itu gak langsung hitung. Setelah for, berarti di sini dong. Sebelum konten, benar nggak? Setelah for sebelum konten, ya, ya, taruh nih, sini kita hitung, baik, sini, iya, nanti sini dong, nah, ntar, saya taruh di sini nih, nah, ngitung ya. Sebelum konten. Kita ngitung luas trapesium berapa gitu ya. Kenapa? Karena udah bisa luas trapesium sama dengan sisi atas sama sisi bawah tinggi ya. Oke. Kemudian totalnya juga dihitung. Ini ya. Hitung. Nah. Oke. Sebentar. Udah hitung ya nih ya. Berarti luas sisi atas, sisi bawah ya. Sisi atasnya 1,2. Baik. Sisi atasnya ini pertama kali 1,2 kan? Benar nggak? Nah. Yang keduanya bagaimana tuh? Mesti dinaikin kan? Nah, dokumen ini nanti dulu. Nah, berarti saya setelah ngitung, ini kan nge-print kan, cetak ya. Jadi setelah cetak, saya mesti naikin sisi atasnya 1,5,
sisi bawahnya 1,5 apa ditambah 1,6, tinggi trapesiumnya ditambah 1,1. Berarti ini mesti dia saya bawa kan? Benar enggak? Saya bawa nih. Kopi. Naroknya gimana? Setelah dicetak. Ini kan nyetak ya. Nah, nyetak dengan baris ganib genggam. Ini enggak, kita enggak usah ini dulu. Karena ini nanti gampang ya. Oke, penampilan. Yang jelas setelah dia nyetak baru dinaikin gitu. Ya. Berarti narok satu blok ini di mana? Kopi nih. Kopi di sini. Nah. Pada program kita konten nah, ini kan ngisi ya. Ri ya. Kemudian belum. Ini tutup dulu berarti. Berarti saya naruh setelah ini kan, setelah ngeprint ini kan. Konten sebentar. Kalau di sini dia dulu. Ini I langsung dari ya, dari I. I-nya dimasukin. Nah, berarti ini iya. Ini caranya. Dari ini kan hitungannya. Kalau ini kan indeks aja dari sini kan. Jadi dari ini. Dari ini. Ya. Kita copy dulu nih. Copy. Kita masukkan. Aduh. Sebentar, di total, oke. Okay. Re-nya mesti dimasukin dulu nih, baru nge-print. Jadi, sisi atas ini, yang 1,2, masukkan ke dalam variabel array yang I. Gitu lah. Kemudian, R-nya ada berapa nih? Kita udah buat berapa nih R-nya? Oh iya. New R satu, kolomnya dua nih ya. Set N satu ya. Value, oke. Okay. Ini satu R ya. Untuk kolom kedua, dari key. Misalnya ini. Ini dulu deh. Dari key-nya ini, kita masukkan ini berarti saya ya sip insert sama dengan apa sisi atas yang ini. Gitu ya. Oke. Oke. Sisi atas ya. Sisi atas. Sisi atas ini. Oke. Sisi atas yang 1,2 kan. 1,2 ini nggak perlu diikutin. Jadi sisi atas yang isinya 1,2 itu masuk ke DRE yang pertama, yang 0. Nah, ini I kan. Oke. Berarti I yang ini nggak perlu kan? I, oke. DRE I, kemudian... Bentar. Ini settingnya mesti 4 ini. Kan ini. New array ya. New array.
disiapnya kan di sini nih, new array 10. Ya 10, 1. Bentar dulu. Oh nih, new array ya. Oke. Okay. Ini satu kolom nih. Ini kan satu kolom nih. Nah, berarti kita mesti buat ya. The array-nya ini bentar dulu. mesti ada 4 ini. Ya kan output, output ya. Kalau ini jadi adanya di fungsi start kan yang ini manggil output array. Nah, ini karena kita ada 4 kolom, bukan hanya the array ini mesti kita atur nih. Iya, Pak. Ya. Misalkanlah ini the array, kemudian kita copy nih. Kita copy dulu. Copy, ya. New array 1 dengan satu kolom. Berarti ini satu kolom lagi ya. Ini saya copy gini. Ini kolom ter-0, kolom pertama. Kita gantilah ya. 1. Ini kolom kedua. Gitu ya. Terus yang ini misalnya kolom ketiga. Gitu ya. Ini kolom keempat. Ya enggak? Ini kolom 1, 2, 3. Oke. Kemudian di atasnya berarti ada dari 1, dari 2, dari 3. Berarti ini ya, dari 1 ini. Ya. I-nya kita buang. I-nya kita buang berarti TD. Ya. TD tutup TD-nya habis. Gitu ya. Ini TD. Dengan salah buang nanti susah lagi. Ini kalau kita tetap petik ya. Ganti. Plus ya. Plus ya. Berarti dengan sini. Ini kita buang. Ini kita buang nih. Cuman gitu aja kan. Tapi tadi apa ujungnya apa nih? Mana dulu. Berarti oh nyambung ya. Nyambung berarti saya gini aja deh. TD ini satu kolom ya. Kan satu kolom nih ya. Ctrl K, copy, ini ya, sama kan? Ya enggak? Ini kolom I, kolom 1, 2, D, dari satu lagi. Empat lagi ya. Dua lagi. Terus tadi kan boleh ya. Saya ke bawah. Terus saya ini. Oke lagi. Nah.
Berarti coba kita lihat. Ini saya buang. Yang I-nya saya buang. I-nya saya buang. Ini kan. Nah. Jadi kita lihat ya mana dia. Ini. TD ini pasangannya enggak dapat ya. Tidak dulu. TR. Ini tampilan. Ini tampilan. Ini kurang nih. Berarti enggak mau dia. Berarti enggak benar kan? Oke. Kalau kita balik lagi dulu. Balik lagi. Sampai sini kan tadi ya. Yang benarnya tuh gini. Oke. Coba ini. Kita sip. Kita jalankan ini jalan enggak nih? Enggak jalan kan karena udah error dia. Errornya itu kita udah masukin ini tadi. Dari satu. O-nya ada di atas. Atasnya juga ada. Eh, baik. Ini udah banyak perubahannya. Empat dulu ya. Tadi DRI saya ganti dengan DRI 1, DRI 2, DRI 3, DRI 4 ya. Oke. Berarti di bawah juga mesti ada. Gitu loh. Oke. Ini kita. Udah benar tadi ya. Kopinya tadi udah benar. Satu ini. Sampai sini lah. Mana nih? Ini satu set. Segini kan. I tutup. Terus. Mulai lagi titik, kemudian anunya ya, gitu ya. Sampai mana dia? Ini kan? Ini kalau nggak salah ini. Coba kita ambil. Kita kontrol C ya. Ini. Oke. Paste di sini. TD plus R kemudian hapus dulu.
dulu. Nutupnya yang mana nih? Jadi TR. Ditutup yang satu nih. Itu ya. Coba saya balikin dulu nih. Misalnya ini ya. Ini juga saya hapus dulu. Tadi salah. Satu-satu ngambilnya. Ini dari kan? Dari EI, sisi atas. Oke. Coba jalan dulu. Refresh. Mau kan? 1,2 nih semua. Sisi atasnya. Oke. Berarti mesti naik kan? Sisi atasnya kan mesti yang pertama 1,2. Yang kedua harus ditambah tadi kan ceritanya ya. Kita lihat ini tadi yang kita udah ya. Coba yang kita kan kenaikannya itu kita lihat latihan kita. Latihan ini ya, latihan 4 tadi. Dinaikkan ini kan? Nah, tadi kita udah copy belum nih? Copy setelah print ya. Oke, baik. Kita lihat. Tadi udah di print. Oh. Iya. Sebelum for, setelah konten ya. Sebelum for, setelah konten. Berarti setelah dia print di sini, ini kita naruhnya. Kita taruh di sini dulu ya. Yang tadi kita copy, kita paste nih sini. Ya, sisi atasnya kita naikin 1,5, sisi bawahnya ini belum dipanggil kan? Lapisannya belum dipanggil. Jadi ini awal, atas, ini bawah, ya. Oke, kita buat dulu satu ini ya, satu kolom nih, satu kolom yang kita masukkan, terus kita masukkan ke sini ya, masukkan ke sini. Sisi atas ya setelah dia masuk, setelah di print nih ya, konten kan. Nah, dia naikin lagi ke ini ke atas kan? Ke atas, sisi atasnya akan berubah kan? Ditambah 1,5 ya. Nah, kita coba dulu ini. Berubah nggak satu kolom itu? Gitu. Ini baru main satu kolom ya. Kita manggilnya juga satu kolom di sini. Satu kolom dengan manggilnya. Oke. Mudah-mudahan Anda bisa. Ini kan? Kita taruh di bawah aja. Coba panggil. Refresh. Anda lihat. Ditambah kan 1,5 ya. 1,2. Ditambah 1,5 berarti 2,7. Ditambah 1,5, 4,2. Setuju kan? Ini benar nih. Berarti kita tinggal nambah kolom ini kan? Kolom ini, dan ini gitu loh. Artinya apa? Iya. Jadi array yang tadi itu the array 1 itu baru untuk satu kolom gitu loh. Ya, coba. Bisa ngikutin nggak nih? Jam 11.37, waduh waktunya cepat ya. Nanti kita break aja kalau nggak apa-apa. Oke, sebentar. Baik, kembali ke sini. Baik, kita coba nambah satu kolom aja dulu. Jangan banyak-banyak, pusing nanti. Ya, berarti di array-nya mesti tambah. Ya. Saya kita tambah ini. Ini kan di array ya. Dari function berarti sini dari kan dari gitu ya, copy satu kolom aja berarti di sini gitu kan.
kasih angka 1, bedain. Nah, gitu. Terus, mana? Iya. Ini kan dari R, I, sisi atas. Oke? Okay? Ini kita copy. Kita bisa katakan bahwa ini kita copy dulu. Untuk kolom yang kedua, itu kan? Sebelum. Untuk kolom kedua berarti saya, ini ya. Saya kasih nama, ini beda kan? Nah, ini apa anunya? Satu kan? Nah, gitu kan? Dan ini apa? Apa? Iya, bawah. Nah. Oke. Okay. Terus ngeprintnya di mana? Nah, ini nambahnya ini. TD ditutup di sini, TR ya. Berarti kalau saya mau nambah yang di bawah, ini saya copy dong. Iya enggak? Saya kontrol C, ya, saya copy, terus saya taruh di bawah, kita paste di sini, ya, berarti TD, oh ini tutupnya belum nih. Ini harus ada. Nah, ini mesti gini nih. Mesti gini nih. Garis. TD dulu. Aduh, ini gimana nih? Masih salah nih. Sebentar. Ini TD, kemudian R-nya, ini kita ganti R1 ya, satu situ. Jadi tutup. Nah, dulu ini saya kan mau begini kan, oh benar dong, begini dong, TD plus ada benar nih katanya tanda petiknya. Oke. Okay. Kelihatannya masih begini. Gitu ya. Garis miring tadi. Nah, itu dia benarnya. Jadi, ini kan ya enggak? Garis miring TD tanda petik ini untuk yang dari ini. Sedangkan yang bawahnya TR untuk yang ini ya. Oke. Okay. Ini panggil dua nih ya. Panggil dua nih dari satu. Coba kita save dulu. Gitu ya. Ini mau jalan enggak? Dapat enggak yang sisi bawah? Sisi bawah kita udah kita bawa kita masukin ya. DRE 1 sisi bawah nih kan. Terus kita cetak di sini. DRE 1 yang ke I juga gitu ya. Di mana udah sisi bawahnya yang pertama 1,4. Setelah dicetak, yang sisi bawahnya udah ditambah juga nih kan. Ini kan cetak nih, saya bedain dulu.
Oke ya. Simpan. Oke. 12.04. 2 menit lagi. Oke. Okay. Kita coba. Coba nih. Oke, okay, coba. Ini. Refresh. Nggak jalan. Berarti masih salah. Salahnya di mana? Nih ya. Kita mesti buat array juga nih di atas. Kan declare-nya cuma satu nih. Di sini kan N1 new array 10. Ya. Nah, kelihatannya ada salahnya tuh di sini. Kolom ya. Kolomnya. Buat array 1. Tapi ini benar itu untuk satu tabel kan. Ada 10 baris. Oke, nggak bisa ini. Berarti. Sebentar, saya lihat dulu. The array, ini baru nambah 2 ya. The array 1, the array. Oke. Jadi ada anu ya, kolomnya apa? Ring-nya ini bukan satu dimensi. Jadi ada ke kanannya ada 4 gitu. Gimana caranya? Oke. New array 10. Kalau kita buat begini 10 juga. Terus dibuat 10 juga, gitu loh. 10 juga, gitu ya. Sorry. 10 juga, gitu ya. Berarti kita buat satu array dengan 4 kolom, gitu ya. Oke. Okay. Nah. Simpan. Saya gitu ya. Siapin new array 10, 10, 10, 10. Ya. Berarti ada 4 kolom tuh. Terus di 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian new array I. Di 1 I. Ini gak ngerti juga nih benar apa enggak. Ya, kita coba. Oke. Ini ya. Kita refresh lagi. Nggak mau jalan, karena salah. Sebentar. Saya lupa nih. Untuk kolom ya. Coba kita kembali ke contohnya dulu. Contohnya itu ada di array kemarin itu 6, 9 ya. 9 kan naik re ya. Kita buka. Sebentar. Aduh, siapa ini? Ya, halo. Suaranya kecil sekali. Ya. Ya, Bank BNI. Nah, ya sebentar, ini mau ngapain? Saya lagi di kelas nih, daring. Nah, nanti aja kalau gitu ya, agak-agak sore boleh ya, ya. Makasih, yuk, yuk. Nah, yuk. Ya, kita buka notepad-nya. Oh, tadi. Oke. Nih. Masih share screen ya? Enggak, Pak. Hilang ya share screen-nya ya? Baik. Iya, Pak.
Nah, sebentar, tadi keganggu itu. Ya, Sep. Share screen lagi. Oke. Udah? Muncul? Muncul. Udah muncul ya? Baik, yang ini. 6-9. Modul 6, sesi 9. Kita buka dengan Notepad. Ya. Ini. Nah, ini. Judul dua diikuti dua kolom tabel ya. Oh ini yang kemarin ya, ya benar. Nah, untuk yang dua kolom, saya ngelihatnya dari sini aja bisa kelihatannya. Ini program yang besar. Coba lihat array-nya kita settingnya gimana? Declare array-nya dulu ya. Oke. Oh iya, jadi ini mesti dibuat lagi. Ini tadi kan baru satu ya. Ini harus ada apa? Kalau kita lihat yang ini, yang 8B JS ini kan declare-nya cuma satu nih ya. New array ya, kayak ini kan. Satu kan ini. N1 new array gitu ya. Kalau kita lihat kalau kita mau buat 4 kolom gitu ya. 4 kolom berarti ini ada new array, new array, new array gitu loh. Oke. Baik, berarti mesti dirubah nih. Nah, oke. Agak besar nih ngerubahnya. Caranya gimana? Ya ini tadi. Ya. New array ya 10 ya. Baik. Nah, gitu kita gini. Nah, ini new array N1 ya. N1. Atau kita boleh buat N1. N2 new array lagi 10. Ya kan? Jadi alokasi 10. 10 elemen array untuk sisi atas. Atas ya. Gitu ya. Oke. Kemudian yang ini N2 10 juga alokasi 10 elemen dari sisi bawah. Nah, gitu. Iya, bawah. Harus ada. Oke. Okay. Atau kita nggak usah break ya, nanti aja breaknya ya. Gimana? Tanggung banget nih. Oke. Okay. Saya penasaran, ini mesti jalan dulu. Dua dulu lah ya, sisi atas dengan sisi bawah ya. Baik, dua array ya. Nah, di sini kita tinggal panggil di array 1, di array ibu, di array, di array 1 ya. Oke. Mana kita ubah? Iya, ini. Ini. Oke, ini udah di satu ya. Namanya sudah. Nah, ini coba mau jalan enggak? Ya. Ini kan N1 new array 10, N2 new array 10 gitu ya. Kemudian length N1 leng ya 10 jadi sama-sama 1. Oh iya, ini nih. Ini mesti kita isi dulu nih. Ya.
N1-nya isinya apa nih? N1I. Berarti mana tadi? Ini kita mesti mengisi dulu nih. Bawahnya udah. Berarti yang ini ngitungnya ini. Var function. Oke. Ini saya pindahin dulu. Cut misalnya, ya. Saya naruh di sini. Di sini. Oh ini udah ada ya. Total dua sisi atas sudah ada var n1. Oke. Baru dingin banget. Ini kopi ya. Jangan I. Kita isi sisi atas ya. N1 tuh. Oke. Yang ini N2. Kan tadi namanya N2 ya. N2. Yang ke I ya. Jadi kopi nih. Saya ikutin, salin dulu ya. Kalau udah panjang-panjang kayak gini akan bingung ya. N2 yang ke I, kita isi apa? Sisi? Sisi bawah. Itu kan? Nah ini ngisi, hanya ngisi ya, no, N1, N2 nih. Oke. Setelah itu akhir dari for, cuma segini aja. Nah. N1, N2, sisi atas, sisi bawah. Kemudian setelah for harus di ini apa mesti ditambah ini isi di sini oke ini enggak kalau kita lihat ini nilainya sama nih kenapa enggak ada penjumlahan di sini. Nah, sisi bawah sisi atas ditambahnya belum nih. Berarti ya nggak bisa di sini. Nggak bisa. Ini cuman inisial I-nya aja kan. 012 ini nggak perlu sebenarnya. Di atas, sisi bawah, ke next-nya mestinya yang ke I-nya sisi atas dan ini mesti ditambah. Ya enggak? I yang kedua itu mesti udah dapat gitu tambah. Berarti ya benar, mesti di sini. Waduh, sebentar. Kita break dulu kali ya. Ya, halo. Nah, di mana? Enggak, ini kalau memang anu di break dulu lah. Kita anu sholat dulu, oke. Okay. Ya. Yeah. Oke, okay, oke. Okay. Sebentar. Enggak, ya ayah tetap ada di mobil nih nanti ayah tutup dulu nih. Ya, oke. Ya, entar sholat. Ya. Oke. Ini break dulu deh. Ya. Break dulu ya sampai sini ya. Baik.
Jadi caranya kalau kita break, ini kita simpan udah. Nah, stop share-nya dulu ya. Stop share. Kemudian rekamannya saya tutup, matiin dulu, oke. Kita break dulu ya. Iya, Pak. Tadi Kevin enggak hadir, Pak. Ya, nanti gampang ya. Gampang. Oke, Pak. Absennya ya, gampang. Kita break dulu ya. Ya, Pak. Ini tuh.